Kalau udah di aspal kencang ya. Di Goes kali ini semuanya terasa beda nih kawan Goes. Kenapa? Seperti yang terlihat, kita bermain di malam hari atau bahasa kerennya night ride nih kawan Goes. Nah, kalau di Medan night ride di kota itu udah banyak, tapi kalau belusukan di malam hari kayaknya baru kami nih. Jadi di Goes kali ini kita ada beberapa orang nih yang berasal dari berbagai macam komunitas. Nah, bagi saya dan kawan-kawan yang lain, ini adalah pengalaman pertama night ride kami nih kawan Goes. Kanan ya. Assalamualaikum. Iya. Taman belakang. Kita berapa orang nih? 1, 2, 3. Hitung. Karena ini pengalaman naik ride pertama kami, kami memilih trek di Tuntungan nih. Kenapa di Tuntungan? Karena di sini treknya tidak terlalu ekstrim nih kawan Goes. Tapi gelapnya jangan ditanya. Seperti kawan Goes lihat nih, nggak ada pencahayaan kecuali dari lampu sepeda yang kami bawa. Biasa main pagi sampai sore, ini main malam rasanya ngeraba coy. Nah, setelah masuk ke trek rasanya betul-betul berbeda nih kawan Goes. Kalau di siang hari kita bisa bermain bebas, tidak dengan malam hari nih kawan Goes. Karena kurangnya pencahayaan, kita betul-betul terpaku nih dengan cahaya yang disorot oleh lampu. Jadi ruang gerak kita cuma sebatas itu nih kawan Goes. Di luar itu total gelap. Kenapa aku dulu pakai lampu ini? Takut di bawahnya, di matanya. Mana nih? Oh, jurang awas. Jurang awas. Emang ada tembusnya nih, Bang. Awas kiri jurang ya. Ayo, kontrol.
Kontrol everybody. Nah, ternyata jalan yang akan dilalui terkena longsor nih kawan guys. Karena itu kami mengambil opsi jalur alternatif. Walaupun sedikit tersasar dan harus melewati sungai, tapi tetap seru nih kawan guys. Drama pertama kita kesasar nih. Luar apa semua ya, Bang? Luar skenario nih. Enggak ada trek lebih gila, Bang. Sama TNT mah begini terus nih, Kak. Enggak nyorong enggak senang mereka. Jurap. Yang di depan kaki saya dulu, yang belakang. Wah, curam. Pada gila ini, gila sih. Bismillah, ayo Bang Mega. Iya. Bang nyari apa? Aduh. Bang nyari apa, Bang? Kemana, Bang? Tahu. Hey. Ada trek yang lebih ekstrim lagi enggak? Untuk ke Jawa, Bang. Sedap kali, Bang. Abis ada yang terakhir. Reok Ponorogo. Reok. Oh, iya betul. Kanan ya? Belakang, ada lampu. Oh, udah masuk kampung nih. Alhamdulillah. Wah, nyiprat. Paret, paret, kanan kiri paret. Paret lagi. Jempingan. Wah, turunan. Wah. Aku punya turun. Masuk ke single track lagi kita. Akhirnya kita keluar juga nih dari hutan, melewati sungai, masuk kebun-kebun. Ini kita lagi masuk ke on road lagi.
Jadi orang tuh biasa main pagi sampai sore lah. Mungkin apa ya, udah biasa gitu. Udah main malam gini, waduh. Walaupun pelan, tapi karena gelap, adrenalinnya beda. Betul-betul beda. Setelah naik ride perdana kami ini, rasanya saya menemukan sesuatu yang hilang nih kawan guys. Seperti saat masih anak-anak dulu nih. Kalau masuk bulan puasa, kita pasti rindu nih main petasan malam-malam, ngabuburit, ataupun belanja pakaian baru nih kawan guys. Nah, seperti anak-anak juga nih, kalau sudah masuk bulan Ramadan, naik ride seperti ini nih kayaknya layak nih untuk dirindukan. Semoga kedepannya bakal ada naik ride yang lain nih di Kota Medan. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.